Oke, kita berjalan dan kita akan ngisi portal trans ini dulu ya teman-teman. Ya, sudah terbentuk ya teman-teman. Jadi kita tinggal nyari dikit lagi ya. Maaf Pak, aku lapar Pak. Oke, kita berjalan dan ini gelap banget, serius ya, gelap banget. Wow, apa ini? Wah, spawner. Wow, spawner teman-teman. Ya, ada si bocil. Hei, apa kamu bocil? Waduh, 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 ngedijai sih dia. Yes. Oke, kita harus nyari yang item-item itu. Yes. Dapat kita teman-teman. Ya, waduh, 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 mantap ini. Waduh, waduh. Ini kita taruh dulu, waduh. Ada taruh, ambil. Dapat kulit juga. Waduh, ini taruh mana lagi nih, Pak? Oke, kita ambil dulu. Yes. Ya, lumayan, Pak, Pak. Gila, ini kolam lava apa kolam apa ini, Pak? Banyak betul loh, tak guyur kamu ada acil. yes, warnanya langsung ungu semua, teman-teman. Wih, dapat malah dicatat, teman-teman. Mantap jiwa. Oke, kita ambil. Mantap, 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 mantap. Oke, kita siram lagi pakai air. Siram, air. Yeay! Rata semua ya. Oke, karena ini butuh batu warna hitam. Astaga, padahal ini kan butuh bener batu warna hitam. Warna hitam, warna ungu, teman-teman ya. Oh, aku butuh bener ini, teman-teman. Aduh, perlu bener batu yang ini. Waduh, astaga, mati lagi. Aduh, duh, ini naiknya kayak mana nih? Untung ada batu spawner. Maaf ya, teman-teman, aku korbankan batu spawner dulu nih, takut mati lagi nih. Aduh, duh, kebakaran nih, Pak. Kuat gua, Pak. Tolong! Oke teman-teman, sebelum kalian lebih jauh menonton video ini, alangkah kalian baiknya klik dulu subscribe di bawah ini dan kalian aktifin lonceng notifikasinya biar aku upload kalian bisa tahu yang pertama. Dan selamat menyaksikan videonya. Enjoy. Oke teman-teman, balik lagi ke channel aku di TV Android. Ya, jadi di episode ke-30 ini aku akan mau ngebangun atau nyicil portal ya teman-teman. Jadi aku akan ngebuat portal ya teman-teman, tapi kayaknya nggak akan bisa kebuat semua gitu ya teman-teman. Mungkin 3 episode baru jadi gitu ya teman-teman, 3 episode atau 2 episode baru portalnya akan jadi ya teman-teman. Karena ya bahan-bahannya kan agak banyak dan belum gua kumpulin semua ya teman-teman. Ini akan gua rapin dikit dan oke, kita akan ngambil bahan-bahannya dulu ya teman-teman. Kita akan nyari-nyari, ngeliat-ngeliat dulu gua ada apa yang ada di kotak gua ya teman-teman, kotak atau chest gua. Gua mau lihat dulu di dalam ini ada apa. Tutup. Oke, kita lihat. Itu permata antik udah gua ambil ya teman-teman. Terus kita cari namanya transgender. Trans-trans itu ya teman-teman, yang kayak yang dropan dari Phantom itu. Nah, dan itu yang item yang akan kita ambil untuk buat portal ya. Oh, itu tuh. Ada transfer funnel serpihannya itu ada 15 ya. Kita disuruh pertama disuruh buat batu earth core ya teman-teman. Oke, kita akan buat dulu batu yang ini, tapi kita akan buat dulu cahaya serpihan ini dulu ya teman-teman, karena ya belum ada bahannya lagi untuk buat yang warna ungu itu ya. Jadi untuk warna ungu, bahan untuk membuat itu batu itu belum ada ya teman-teman. Jadi kita terpaksa narok yang ini dulu ya teman-teman. Nanti kita akan mining sekalian untuk nyari bahan ini. Oke. Oh yes, kita sudah ini tinggal kurang 2 lagi transfer itunya. Bingkainya kurang ya, butuhnya 10 ya teman-teman. Butuh 10 atau 8 ya, 2 bawah, 2. Kayaknya butuh 10 ya teman-teman, 2 bawah, 2 atas, 3 kiri, 3 kanan ya teman-teman. Oke, kayaknya butuh 10 ya teman-teman. Oke, kita cari lagi, kita buat lagi transfer ini serpihannya. Terus kita ngambil lagi apa tadi, transfer itu. Oh, udah nggak ada lagi. Abis, siap. Makanan juga udah banyak, udah aman. Nanti kita bisa makan roti nanti pas kita melawan naga. Terus kita nyari lagi apa ini ya? Salah. Bukan. Sabar ya teman-teman, ada yang ku cari bangunan. Nah, ini kita butuh butuh permata antik sama kristal hitam ya teman-teman. Wah, lumayan banyak juga ini ya teman-teman. Gila emang. Oke, kita akan masang ini lagi portalnya lagi satu lagi nih teman-teman. Yang anu bingkainya ini. Oke, kalau anu bingkainya oke, transfer ininya. Kita sudah punya 5, kurang satu lagi ya teman-teman. Susah sekali ya nyari phantom juga, nyarinya harus di malam hari yang banyak ya teman-teman. Dan kadang-kadang dia juga nggak keluar, jadi kita agak bingung ya.
Aduh, kenyangan teman-teman. Malum habis makan. Jadi ini kemana ini teman-teman? Sabar sabar sabar. Oke, kita akan langsung aja ke sana ya teman-teman. Oke, kita akan pakai ini matanya. Oke, dan bukan di sini teman-teman. Jadi bukan di sini. Jadi kita harus pakai mata ad core-nya lagi teman-teman. Jadi kayaknya bukan di sini. Jadi kita akan oke teman-teman, dan yes, kita akhirnya menemukan mana-mana ini mana. Mata. Kamu ke mana? Wup, oke. Ini dia teman-teman. Jadi ada spawner di sini, jadi kita akan hancurin. Oke, kita gali teman-teman. Terus kita gali. Wow, dapat arang teman-teman. Lumayan batuan bara kecil. Gua ngomongnya arang teman-teman. Mirip kayak arang warnanya si hitam. Oke, kita akan sabar tadi di mana tadi kan? Aduh nih. Oke, kita ini lagi pakai mata, takut salah ya teman-teman. Oh benar di situ. Oke, kita akan turun lagi. Udah pakai mata hardcore, jangan nyampe salah. Kita turun. Oke, kita akan gali lagi, gali. Oke, siap gali. Oke, terus. Gak sabar nih nyari spawner. Di manakah kamu spawner? Oke, kita akan nyoba lagi, nyari lagi. Takut salah tempat. Oh benar. Oke, kita di bawah ya teman-teman. Kalau dia ngilang berarti ada dungeon di bawah ya teman-teman. Jadi gitu cara makainya. Kita lihat lagi. Tuh kan masuk ke dalam. Jadi di sekitar sini ya teman-teman. Siap. Oke, kita akan hancurin. Nah, siap benar. Oke. Terus kita ke sana aja. Kita gali lagi ke bawah dan kita akan skip aja di sini teman-teman. Oke, dan ya kita akhirnya sampai di sini. Terus kita butuh bor lagi untuk ngebor ke bawah ya teman-teman. Waduh, batuan kasar banyak sekali nih ya. Kita akan turun lagi. Turun naik. Waduh, ini gelap banget ini. Tambah gelap. Kita sudah di mana ini? Wih, apaan tadi, lava apa ya? Oke, turun. Ih, lumayan dapat ini kianete. Wah, kianete lumayan bisa buat ember. Mas nyatakan spawner kan. Siap. Oke, dan toyol. Ampun lah Pak Toyol. Oke, kita hancurin. Ye! Oke, kita dapat lagi ya teman-teman. Mantap jiwa. Dapat besi batangan, terus kita sabar. Ini dibuang dulu, dibuang lagi. Jangan dibuang teman-teman. Jadi ini maksud aku bukan dibuang. Jadi kita pindahin dulu ya, yang nggak dipakai. Aduh, ini apa lagi nih? Oh, itu udah mau habis, jadi durability kita buang aja halnya. Oke, terus kita ambil batuan berlumut hijau ini teman-teman. Mantap. Kita ambilin dulu ini semuanya, soalnya nanti kita akan buat rumah atau hiasan apapun pakai batuan hijau ini, karena keren ya teman-teman kalau pakai tekstur yang animasi. Mantap jiwa gitu material yang ini, mantap. Oke, kita turun ke bawah dan ya, udah lava teman-teman. Wah. Enggak bisa, untung bawa air, kan enggak ambil kan airnya kan, enggak lucu. Wah, enggak lucu ini. Waduh, ini gimana nih? Turun. Kita akan ngambil batuan kristal hitam ini dulu teman-teman, karena untuk buat bingkai untuk buat anu portalnya kan perlu ini ya teman-teman. Bingkai portal apa sih namanya? Ah, untung aja. Aduh, hilang enggak? Oh, untung enggak hilang. Tuh ada nih, tuh ada masian. Aduh. Di bawah lava nggak ada air, tuh kan cocok gitu kan, nggak ada air gitu kan. Aduh, buang dulu. Yes, batuan kristal hitam akhirnya kita dapat kan, mati kan. Astaga, sudah tertebak.
Oh, sabar. Mana lagi mana? Aduh, bingung ini teman-teman kalau udah deket lava nih. Aduh, kegapan jadi yang ngomong ini kan. Oke, kita hancurin lagi nih teman-teman. Oh, siap. Kita hancurin. Aduh, lama bener ini, Pak. Ini lah buat malas nih, lama bener. Siap. Hampir teman-teman. Takut teman-teman, asli lah. Takut. Serius. Asli. Ini gimana nih? Waduh. Oke, kita lihat lagi. Aduh, nih please, kita perlu batu banyak banget ini. Jadi tolonglah bantu ah. Bantu woi. Lava ah. Aduh, gimana nih? Aduh, naik. Air telah menguasai di bawah, teman-teman. Oke. Selamat, kita ambil dulu airnya. Kita klik. Nah, kamu kan airnya keambil. Bagus. Siap. Oke, kita cari jalan lain gitu kan. Pinter, kita harus pinter gitu ya, teman-teman. Jadi harus pinter. Kita ngambil dulu yang lain gitu kan. Oke, kita ngambil lagi nih yang apa batuan yang di sini kan ada gitu kan, yang lebih aman dan lebih terjamin gitu. Astaga, mamang. Misi mang. Wih, ngeri. Wah, udah kebakar gini, Pak, teman-teman. Kita siram air di sini apa ya? Jangan dulu, sabar. Ini tahu deg-degan banget ini, kan. Bener kan kolam lava kan? Nah, kan ada acil kan? Kita siram air dulu. 1 2 3. Oke, mantap. Siap. Oke, kita ambil lagi, yes, dapat kita malah CT lumayan. Terus kita apa lagi nih? Aduh, siram air lagi ya. Siram. Oke, nice. Terus sabar. Oh, aku mikir dulu, teman-teman. Ini lava semua ini kan. Aku siram air dulu ya. Oke, jebret. Terus kita siram lagi apa ya? Sabar. Kita ambil dulu apa ya di bawah ini ya. Semoga jangan lava di bawahnya. Semoga jangan lava di bawahnya. Please, aku mau ambil batu. Astaga, kan dah, selesai gua. Gak selesai gua, gak kuat dah. Pulang gua. Gah, udah pulang gua. Oke, teman-teman, mungkin videonya sampai sini doang. Gua ada nggak kuat. Jadi kalau kalian suka tinggal like, share, comment, dan subscribe. Gua akan lanjutin lagi video survivalnya nanti ya, teman-teman. Ini stres banget ini, soalnya lava semua ini, dah nggak kuat gua. Angkat tangan gua, nyerah nanti aja. Bye. Salam gamer. Sampai jumpa di next video. Bye.